Anjir, bisa muter-muter, Cok. Gaming time, bro. Yosa. Halo, assalamualaikum nakamaku semuanya, dimanapun kalian berada. Welcome back again with me, bersama gua Amri Geneva di channel kita Afghani Gaming Time. Dan di kesempatan kali ini gua masih pengen main salah satu game di Playstore, game-game yang nggak usah terlalu banyak pikir, guys. Ya kan, yang penting kita main game buat seru-seruan. Ini dia gamenya, seperti yang kalian lihat, yaitu ada Stickman Legend, guys. Seperti apa gamenya? Langsung aja kita coba. Wuih, sedang memuat kawanku. Oh, ini guys, ketuk untuk menjalankan. Pertama kami akan menunjukkan gimana berjuang. Oke. Kamu bisa menggunakan ini untuk bergerak, cukup tarik ke kiri, ke kanan, ya samalah buat kontrol. Ini tombol adalah tombol menyerang, gunakan untuk melawan musuhmu. Oke guys, ini adalah tombol melompat, gunakan untuk meraih musuh yang terbang. Siap. Tombol berlari bisa membuatmu berlari cepat ke arah depan. Oh. Buat jurus. Stamina. Hancurkan musuh. Oke, hancurkan kita, guys. Oh, mantap. Oh. Oh, nice, Cok. Oh. Anjir, bisa muter-muter, Cok. Oh. Tapi mirip-mirip ini, ya, guys. Karakternya Dragon Ball. Anjir, bisa ngeluarin ini juga. Nice. Wah, apalagi nih. Ini apa nih, guys? Oh, naga, guys. Gitu toh. Kita keluarkan. Bola-bola api. Lingkaran kematian, guys. Kita kasih juga kematian, guys. Hei naga, bantulah aku. Naga. Anjay. Damage-nya lumayan. Seru, guys. Asli. Kita lanjut. Petualanganmu belum berakhir. Bangkitlah, berjuang, relalah kembali dan jadilah seorang penebus. Penebus apa nih? Penebus dosa. Kita suruh pilih karakter, guys. Ini nggak pilih sih. Dipilih nama soalnya, bang. Kampanye. Silahkan coba teks ini. Wow, kita melanjutkan perjalanan kita, kawanku. Oh, rosok-rosok gini mah mudah, Cok. Mana lagi? Oh, belum keluar, udah gue bantai kau. Anjir, bisa keluarin bayang-bayang ya dia. Oh, kita belum lengkap selengkap itu, guys. Sekarang, guys. Oh, tadi mah buat permulaan aja, guys. Percobaan. Oh, patah semua kau. Leher. Seru sih ini, asli. Yo, kita lanjut aja.
gas terus pokoknya. Stage kedua guys. Gak ada lawan. Udah mulai gede-gede, udah mulai muncul guys. Kita ambil-ambilin dulu guys. Duit-duit ini guys, lumayan. Pasti berguna nantinya, soalnya. Oh, nice. Oh. Menangkah kita? Tuh kan? Naik level kita guys. Curung iklan lagi. Ini apa ini? Ya, skip. Ini kayaknya buat beli guys. Oh, dapet guys. Gimana nih? Oke. Kita suruh upgrade dulu guys. Upgrade dulu semuanya. Kita naikkan level dulu guys. Oh, anjir kepencet itunya, cok. Sorry ya. Nah, ini. Klaim-klaimin dulu hadiahnya. Oke. Enggak perlu lah suruh beli-beli beginian. Gue gak mau beli-belian, cok. Gue cuma pengen nyoba doang. Kayak gimana sih? Perlu seru enggak? Oke, dapet. Damage-nya biar gede, guys. Udah level 5, cok. Oke, langsung aja kita coba, guys. Mana nih? Mana nih? Oh, buat milih karakternya. Kita berarti ke level ini guys. 1-3. Yo, guys. Mana? Aman tuh kau. Kayak aktor-aktor utama dulu guys. Jangan keluarin skill dulu kita. Sama lawan-lawan kerocok-kerocok begini nggak usah pakai skill aja. Oh, sabetannya itu loh guys, bayang-bayang pedangnya itu loh. Oh, mantap banget asli. Oh, bawa-bawa bendera ngapain ini? Nggak ada guna anjir. Nih batu-batu berduri. Oh, tadi itu salah guys. Coba suruh nyobain ini guys. Oh, kayaknya keren nih. Anjir kayak. Tapi nyatanya lah guys. Anjir, puting beliung dong. Bodem guys. Pilihannya apa nih? Udah mirip-mirip ini guys. Thor bisa ngeluarin petir. Puting beliung. Coba skill yang ini. Waduh. Apaan itu? Ini baru Thor ini keluarnya. Bisa ngundang Thor guys kita guys. Kalau palunya ini mah mirip-mirip ini guys. Mirip-mirip apa namanya yang kayak di Mortal Kombat itu loh. Palunya si
Shokan. Mental Kombat Soling Mo. Puting beliung kawanku. Langsung kita combo skill ini guys. Petir. Hancur semua kau. Apakah kamu merasa luar biasa? Bilanglah perjuanganmu. Belilah perjuanganmu itu. Coba kita ya. Oh, suruh beli guys. Gua enggak mau beli, cok. Dan beginilah guys, ya, gamenya. Asli seru sih. Kalian juga bisa coba guys. Jadi gimana nih? Game ini layak kita tamatin enggak nih? Tapi menurut gua sih, bisa. Oh, dan okay, thank you semua buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Jadi game apa lagi yang kayaknya perlu gua coba guys? Komen di bawah ya. Thank you very much dan assalamualaikum. Muah.